Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' al-sunnatihi ila yaumiddin, yakni orang-orang yang senantiasa mengikuti teladan atau contoh teladan beliau sampai dengan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, mari kita memasuki ta'lim kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah melanjutkan bab janaiz yang pada waktu itu sebelum Ramadan 1444 Hijriah sampai dengan nomor 586, hadis ke-586. Maka hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dimulai dari hadis 587. Bismillahirrahmanirrahim. An Auf bin Malik qala, dari Auf bin Malik dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah, telah mensolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap satu jenazah atau terhadap jenazah seseorang. Fa hafidtu min du'aihi, maka aku ingat, aku hafal dari doa yang beliau panjatkan dalam salat itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wasthalji waghsilhu bilma'i wasthalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqa thawbul abyadu min ad danas wa abdil hudaran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa adkhilhu al jannata wa qihi fitnatal qabri wa adaban nar. Rawahu Muslim.
Arti doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah itu, wahai Rabb, ampunilah dia dan rahmatilah dia dan jauhkanlah dia daripadanya bala dan maafkanlah dia dan muliakanlah tempatnya dan luaskanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya dan cucilah dia dengan air dan air yang beku atau air es dan embun yang dingin, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana telah dibersihkan kain yang putih dari kotoran, dan gantikanlah untuk dia satu rumah yang lebih baik dari rumahnya dan seorang ahli yang lebih baik dari ahlinya, yakni keluarga maksudnya, dan masukkanlah dia ke dalam surga dan peliharalah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Hadis ini para ikhwan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang termaktub di dalam hadis nomor 587 ini adalah salah satu diriwayatkan oleh perawi hadis yang masyhur, yakni Imam Muslim, tentang bacaan doa di dalam sholat jenazah, yakni setelah takbir yang ketiga, yakni doa untuk mayat atau doa untuk jenazah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-588. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat atas jenazah atau mensalati jenazah seseorang, beliau berkata atau bersabda, beliau berdoa, Allahumma ufir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, ya Allah ampunilah dosa bagi orang-orang yang masih hidup di kalangan kami dan orang-orang yang sudah meninggal dunia di kalangan kami. Kemudian orang-orang yang hadir, yang menyaksikan, yang ada, dan juga orang-orang yang tidak ada, artinya yang hadir maupun yang gaib, yang tidak hadir. Wa saghirina, dan juga kepada anak-anak kecil kami atau yang kecil-kecil daripada kami, wa kabirina, dan yang besar artinya yang dewasa, yang tua daripada kami, wa dzakarina wa unsana, yang laki-laki dari kami dan juga yang perempuan dari kami, Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna fahyihi ala al-islam, ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami
maka hidupkanlah dia di dalam Islam. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Dan barang siapa yang engkau wafatkan di kalangan kami, maka wafatkanlah dia atau matikan dia di dalam Islam pula. Ya. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Barang siapa yang engkau wafatkan dia, maka wafatkanlah dia dalam keadaan dia beriman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rawahu Muslim wal arba'ah. Wahai Allah, atau ya Allah, janganlah engkau halangi kami akan ganjarannya, atau akan mendapatkan ganjaran, dan jangan engkau sesatkan kami sesudah itu. Ini bagian akhir, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu. Janganlah engkau halangi kami akan ganjarannya, dan jangan engkau sesatkan kami sesudah itu. Diriwayatkan dia oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh 4 ahli hadis. Jadi dari hadis yang ke-588 ini, para ikhwan dan akhwat, kita bisa memahami ada lafaz yang lain daripada doa untuk mayit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh 4 ahli hadis. Kemudian hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-589. Wa anhu, dan daripadanya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika atau apabila kalian mensolatkan satu mayit, mensolatkan mayit, maka doakanlah dia, atau doakanlah dia dengan ikhlas. Ya. Idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Saya ulangi maknanya, apabila kalian mensolati atas mayit atau salah seorang jenazah, salah satu jenazah, fahlisu lahu doa, maka ikhlaskan oleh kalian baginya, baik mayit itu adalah doa, yaitu doa. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dia oleh Abu Dawud, wasahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahkan oleh Ibn Hibban. Jadi pada hadis yang ke-589 ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini perintah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihayati dan difahami oleh segenap umat, agar mengikhlaskan doa itu untuk saudaranya yang meninggal dunia atau saudaranya yang disolatkan. Perlu digarisbawahi hadis ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terkait dengan adanya budaya-budaya, ya, sebagian orang tentunya, bahwa mengharuskan, ya, atau menjadikan tradisi bahwa orang-orang yang mensolati jenazah itu, ya, harus menyiapkan sejumlah orang yang sholat itu amplop, katakanlah amplop yang berisi uang. Nah, ini kita tidak sebutkan di daerah mana, tapi ada kejadian yang semacam itu. Ini sangat
bertentangan dengan hadis ini, ya. Sebab hadis ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ikhlas. Jadi mana ikhlas dalam hal ini? Tidak menuntut apa-apa. Ya. Tidak menuntut apa-apa. Jadi betul-betul muslimin melaksanakan sholat atas jenazah saudaranya lillah, karena Allah semata. Itulah keikhlasan itu. Kalau disadari oleh muslimin bahwasanya nilai keikhlasan ini jauh lebih tinggi daripada harta benda dunia yang di dalam hati manusia masih menginginkannya, ya, hatta kepada orang yang, kepada saudaranya yang sedang kesulitan, kepada saudaranya yang tertimpa musibah, kepada saudaranya yang mendapatkan cobaan ujian Allah Subhanahu wa taala. Masih ibarat kata yang umum, tega sekali ini orang, ya, masih membebani saudaranya dengan harus mengeluarkan uang yang banyak sementara mereka dalam keadaan berduka. Nah, ini perlu difahami oleh kita sebagai muslimin, muslimat, tentang keikhlasan ini. Ini baru kita jumpai di hadisnya ini, salah satu daripada perihal atau perkara rukun di dalam penyelenggaraan jenazah. Tentu yang pertama adalah tentang memandikan jenazah. Ini juga orang perlu ikhlas, ya, menjalankannya, memandikan keluarga terutama ini, orang-orang terdekat sebenarnya yang punya kewajiban. Ya, namun karena berbagai macam, ya, faktor, ya, akhirnya beralihlah peran ini menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu. Ya, ini kekeliruan. Sehingga lahir pula masalah baru, yaitu harus mengeluarkan biaya untuk memandikannya dan lain sebagainya, dan mengkafankannya, ya, juga perlu. Bahkan apa, lahir istilah ini pokoknya satu paket, mulai memandikannya sampai selesai mengkafankannya, satu paket, ada biayanya. Nah, ini kemudian bagian lain, sambil menunggu selesainya ini memandikan dan mengkafankannya, yaitu terkait dengan penggalian kubur, yang semestinya ini fardu kifayah, harus difahami oleh muslimin sebagai tanggung jawab kita bersama, yang tentunya apabila beberapa orang, ya, menyelesaikan tanggung jawab ini, gugur kewajiban yang lain. Itulah fardu kifayah. Tentu berbeda dengan fardu ain. Namun tidak boleh difahami bahwa karena ini fardu kifayah yang mewakili satu kampung 1,000 atau 2,000 orang, hanya 10-20 orang nih katanya, ya wajarlah katanya kita minta apa itu, bayaran. Nah, ini perlu ditinjau kembali oleh kita. Semua orang punya tanggung jawab dan harus belajar bagaimana cara, ya, sampai kepada tingkat menggali kubur yang mungkin dianggap pekerjaan ini, ya, pekerjaan yang, ya, mohon maaf, ya, rendahan, katakanlah begitu. Padahal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Sehingga orang yang menghadiri penyelenggaraan jenazah ini, mulai dari memandikan, mengkafankannya, mensolatkannya, sampai dengan mengantarkannya, menguburkannya ke kuburnya, maka ini mendapatkan dua kirat. Satu kirat saja itu sebesar gunung Uhud, setimbangan gunung Uhud. Subhanallah. Sebegitu besar pahalanya, masih manusia itu teriming-imingi dalam hatinya ingin apabila ada yang
meninggal dunia masih mau membebani saudaranya dengan hal-hal yang membuat saudara muslimnya menjadi kesulitan. Nah ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-590 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah di dalam penyelenggaraan jenazah. Tentu ini setelah nyata ya seseorang itu meninggal dunia. Jangan karena ada kalimat asri'u, wah tiba-tiba kita memahaminya pokoknya asal sudah mulai ada gejala-gejala orang mau meninggal dunia lantas diputuskan sudah segera dimandikan. Tidak, harus diyakini betul, harus disaksikan dulu dengan ilmu tentang orang yang sudah nyata telah meninggal dunia. Ya, fa in taku salihatan, maka jika yang meninggal ini adalah orang yang soleh, jenazah ini adalah orang-orang yang baik ya. Ya. Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Berarti kepada kebaikanlah kamu memajukan dia atau menyegerakan dia. Maksudnya kalian telah membuat dia segera untuk mendapatkan kebaikan bagi jenazah itu, begitu maksudnya. Wa in taku siwa dzalika fasharrun tad'unahu an riqabikum ar-riqabikum muttafaqun alaih. Maka jika adalah dia itu tidak demikian, artinya tidak baik ya, atau keadaannya buruk ya, syarrun, berarti kejelekannya itu kamu turunkan daripada bahu-bahu kamu. Artinya kamu segera terlepas dari keburukan-keburukannya. Ya, gitu. Saya ulang lagi bahwa apabila jenazah tersebut ternyata memang jenazah orang baik, maka sabab dipercepat oleh saudara muslimnya penyelenggaraan jenazahnya, orang tersebut atau jenazah tersebut akan disegerakan atau telah disegerakan oleh saudara-saudaranya untuk mendapatkan kebaikan bagi jenazah tersebut. Dan apabila sebaliknya, maka yang segera terbebas dari keburukan jenazah itu, kalau jenazahnya buruk atau syarrun, maka saudara muslimnya yang hidup, yang mengadakan penyelenggaraan, yang merawat, yang mengurus penyelenggaraan jenazah itu juga akan segera terlepas, terbebas tanggung jawabnya akan kejahatan atau keburukan dari jenazah tersebut. Muttafaqun alaih, hadis tersebut disepakati oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Berapa menit? 13 menit. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sudah jelas hadis yang ke-590 ini intinya adalah tentang menyegerakan. Yes. Ini salah satu daripada yang disegerakan di dalam kehidupan ini, yaitu pelaksanaan atau penyelenggaraan jenazah. Ada tiga yang kita dapat dalam hadis itu, di antaranya ini. Dua yang lainnya, apabila sholat sudah masuk waktunya, maka
perlu disegerakan untuk melaksanakan atau menegakkan sholat. Dan satu lagi adalah apabila seorang muslimat telah mendapatkan jodohnya, maka segeralah dia dinikahkan. Sebab kalau terlalu lama nanti setelah mendapatkan jodoh, ya ditunda-tunda pernikahannya, dikhawatirkan akan terjadi ya fitnah, akan terjadi hal-hal yang bisa menimpanya keadaan-keadaan yang kurang baik atau yang buruk, katakan demikian. Baik, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita masuki hadis yang berikutnya, hadis yang ke-591. Wa anhu qala, dan daripadanya dia berkata, yakni daripada Abu Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang hadir di satu jenazah hingga ia salatkan dia, maka adalah baginya ganjaran satu qirat. Satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Maka barang siapa yang menghadirinya hingga dimakamkan, ya, hingga dikuburkan jenazah itu, maka adalah baginya dua qirat. Dua qirat. Qila, maka ditanyakan kepada beliau. Qila, ditanya orang, ditanya para sahabat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratani, dan apakah dua qirat itu wahai Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil atimaini, muttafaqun alaihi wa li muslim, hatta tudha'a fil lahad. Ketika ditanya demikian, Rasulullah SAW menjawab, seperti dua gunung yang besar. Jadi seperti apa yang di awal kami katakan, bahwa satu qirat itu sebesar gunung Uhud, karena gunung terbesar dan panjang yang bisa langsung disaksikan di Arab itu, ya ini terutama di Madinah, ya, yaitu Gunung Uhud itu. Ya, seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslim, dan khusus bagi Imam Muslim, hatta tudha'a fil lahad, sampai mayat itu ditaruh, ya, di dalam liang lahatnya. Jadi ada makbarnya, tempat pekuburannya disebut makbar. Ada tempat yang kecil, tempat yang lebih tersembunyi lagi daripada kubur yang lebarnya itu kira-kira 1 meter itu, ya, 1 atau 1,5 meter penggalian pertama. Nah itu ada yang lebih kecil lagi, ya, ditaruh di tengah bisa, atau ditaruh di pinggir bisa. Hanya saja yang perlu difahami oleh kita bahwa meletakkan jenazah itu dengan posisi kepala di sebelah utara, ya, bagi orang-orang yang berada di sebelah timurnya Ka'bah, sementara kakinya ada di sebelah selatan dengan posisi dimiringkan, yaitu rusuk bagian kanan ini berada di bawah, sehingga wajahnya menghadap, berikut bagian badan ini menghadap ke kiblat, menghadap kiblat, demikian.
Ini terkait dengan liang lahat tadi, al-lahat. Jadi berbeda antara al-lahat dengan makbar, tempat untuk penguburannya, kubur bahasa kita ya. Karena ini untuk memudahkan turunnya, maka dibuat lebar. Untuk tempatnya jenazah itu dibuatkan liang khusus itu untuk lahat itu. Itu para hewan. Ini ada tambahan dari Muslim, hatta tudu'a fil lahat, sehingga mayat itu diletakkan. Tudu'a itu artinya diletakkan. Jadi kalimatnya pasif ya, pasif. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-592. Walil Bukhari aidan min hadisi Abi Hurairah, dan khusus bagi Imam Al-Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah tadi yang 591 tadi maksudnya. Man tabi'a janazatan muslim, barang siapa yang ikut ya serta ikut serta di dalam urusan jenazah muslim, imanan wahtisaban, ya, karena betul-betul iman dia dan betul-betul karena hendak mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat imanan wahtisaban ini kaitannya dengan ikhlas tadi itu, ya kan? Dengan ikhlas tadi itu para ikhwan, ya. Fakhlisu lahu ad-du'a tadi itu, mengikhlaskan doa. Ini mengikhlaskan terkait dengan keseluruhannya. Wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratayn kullu qiratin mithlu jabali Uhud, kullu qiratin mithlu jabali Uhudin. Nah, artinya, dan ia besertanya hingga disolatkan. Setelah disolatkan dan sampai selesai dikuburkan, maka sesungguhnya ia kembali, orang tadi itu yang karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT, ia pulang ke rumahnya dengan membawa ganjaran 2 qirat. Qirataini ya, atau qiratani. Ya. Sedangkan tiap-tiap qirat itu seperti Jabal Uhud, seperti 1 Jabal Uhud. Timbangannya, subhanallah, ini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas nilai iman dan ihtisaban yang tadi dalam hadis yang sebelumnya disebutkan keikhlasan di dalam penyelenggaraan jenazah, tidak menuntut yang namanya bayaran atas hal ini. Jadi ini yang perlu difahami oleh kita dan perlu kita sebarluaskan supaya tidak terjadi hal yang jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dan semuanya kita melakukan suatu ibadah itu hendaklah imanan wahtisaban. Kiranya karena waktu para ikhwan dan akhwat, ya, maka kita sudahi majlis pada malam hari ini atau pada maghrib hatta isya ini,
sampai dengan hadis yang ke 592. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang kita baca ini memberikan bagi kita pemahaman di dalam penyelenggaraan janaiz atau penyelenggaraan jenazah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal dan perbuatan kita ini sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.